إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Mari kita terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ketakwaan itu berarti selalu taat kepada-Nya, menjauhi segala bentuk maksiat serta larangan, serta senantiasa mengingat dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa bersyukur atau bahkan kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah kita pada Jumat kali ini adalah tentang dunia kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai ladang ujian, tempat kita menanam amal dan menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Dunia bukan tujuan, melainkan sarana yang harus kita gunakan dengan bijak untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Namun, betapa sering kita terlena dengan gemerlapnya dunia, seolah-olah hidup kita hanya sebatas apa yang terlihat di mata. Harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, dan segala bentuk kesenangan dunia seringkali membuat kita lupa bahwa semua itu menipu dan akan berakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia hanya sementara, seperti seorang musafir singgah untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang panjang. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak akan kembali. Saat kita terbuai oleh kenyamanan dunia, kita lupa bahwa hakikat kehidupan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapannya nanti tidak ada yang akan berarti selain amal saleh yang telah kita lakukan dengan keikhlasan dalam menjalankan perintah-Nya. Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita di dunia yang penuh jebakan ini. Tanpa iman, hati mudah goyah, dan dunia dengan segala tipu dayanya akan mengiring kita jauh dari tujuan akhir kita. Namun, dengan iman yang kuat, kita akan mampu melihat dunia apa adanya, sekedar alat bukan tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mari kita merenung sejenak, untuk apa kita hidup? Apakah yang kita kejar saat ini benar-benar akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat? Hidup ini adalah perjalanan, dan setiap perjalanan pasti ada akhirnya. Ketika waktu kita di dunia habis, kita akan kembali kepada Allah, dan di saat itulah segala yang kita kumpulkan di dunia tak lagi berarti kecuali amal dan keimanan kita.
Jangan biarkan diri kita tertipu oleh dunia. Gunakan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk berbuat kebaikan, memperbaiki diri dan mendekatkan hati kepadanya. Semoga kita termasuk hamba yang sadar bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan dan akhiratlah adalah tujuan yang sejati. Apakah selama ini kita menyadari bahwa kehidupan di dunia dihiasi dengan hal-hal yang membuat kita tertipu, dihiasi dengan sesuatu yang menyebabkan kita lupa dan lalai? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita selalu dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan adalah mata'ul ghurur, yaitu kesenangan yang menghibur. Seorang hamba ketika ia berusaha menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan hakikat kehidupan dunia dan tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup di dunia, ia akan sadar bahwa dunia sesuatu yang fana. Dia tidak akan selamanya dan dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 185. Qul nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Hendaknya kita menjadikan dunia hanya sebagai sarana, mengambilnya sebatas kebutuhan, bukan sebagai tujuan utama yang menyita seluruh hidup dan waktu kita. Jangan sampai kita lupa bahwa kehidupan ini sementara. Dunia hanyalah untuk mencari kebakaran menuju akhirat, bukan tempat untuk menggantungkan harapan sepenuhnya. Gunakan dunia secukupnya agar hati tetap terpaut pada Allah dan waktu itu dipenuhi dengan amal yang mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 77. Wattaqi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian apa yang Allah berikan kepada kalian dari kehidupan akhirat dan jangan lupakan kehidupan dunia. Allah tidak mengatakan cari akhirat lupakan dunia. Sebaliknya, kita harus mencari akhirat dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih pahala. Setiap aktivitas kita seperti makan, minum, tidur dan bekerja bisa menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selama niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin, pahala adalah yang utama. Karena pahala itu adalah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara para pencinta dunia, mereka menganggap bahwa dunia segala-galanya, sehingga akhir tujuan hidupnya untuk dunia, cintanya karena dunia, bencinya karena dunia, dan ridhonya karena dunia. Akhirnya ia termasuk anak-anak dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dunia pasti dan akhirat pasti datang, dan masing-masing punya anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pencinta akhirat tetap diberikan oleh Allah dunia, tapi para pencinta dunia kebanyakan mereka berpaling dari akhirat. Al-Hasan Al-Basri berkata, wahai para pemuda, hendaklah kalian mencari akhirat karena seringkali kita melihat para pencari akhirat tetap diberikan dunia dan kita tidak pernah melihat para pencari dunia mendapatkan akhirat bersamanya. Bahkan para pencinta dunia tidak ada yang paling berat bagi mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia. Mereka berdiri kepada orang yang menanti Allah. Mereka menganggap syariat itu berat karena larangan-larangan Allah seringkali tidak sesuai dengan keinginan dan syahwatnya. Sedangkan perintah Allah seringkali tidak sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka. Sehingga para pencinta dunia itu sulit untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam hidupnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang menginginkan Allah dan kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim wa lakum wa lisa'i wa muslimin wa muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk senantiasa bertakwa dan istiqomah dalam menjalankan syariat-Nya. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum.